Ivan Mahmud dikutuk oleh pekerja pasaraya. Sialap biadab dan tidak beretika oleh seorang pekerja pasaraya yang menggunakan logat Terengganu mengutuk penyerang import baru Terengganu Ivan Mahmud ketika beliau membeli barang keperluan. Video tersebut dimuat naik di laman TikTok yang menunjukkan sikap biadab dan menunjukkan contoh tidak baik. Mungkin kerana berasa tidak puas hati dengan prestasi sesetengah import TFC setakat ini, ada penyokong yang mengambil kesempatan melepaskan geram apabila berdepan dengan mereka. Dalam video itu, pekerja tersebut seperti mengejek Ivan dalam logat Terengganu ketika melayan pemain import yang mahu membeli barang basah di pasar raya berkenaan. Mereka juga seperti mentertawakan Ivan meskipun penyerang kelahiran Croatia itu tersenyum sepanjang kamera dirakam ke arah mukanya. Sebagai penyokong yang sayangkan pasukan, sepatutnya kita memberi semangat tanpa berbelah bagi dan menyokong mereka walaupun dalam saat pasukan mengalami kekalahan. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.